Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadin nabiyya wa teman-teman yang berbahagia. Bahagia apa? Sian niku enten bapak-bapak. Sian niku enten bapak-bapak yang setiap harinya niku hadir di majelis ilmu. Tapi nyuwun sewu bapak-bapak niki buta. Bapak-bapak niki gak ada putri, gak ada anak, sayangin ku perempuan. Jadi selak ten majelis ilmu kan semuanya kan cowok, laki-laki. Jadi mantan nganter ayahe, mantan nganter abahe, putrinya niku nenggoten pintu. Tapi putrinya niki cerdas. Terus bapaknya mantan tempat majelis ilmu. Terus ditonton malih kali putrine mantuk. Wonten mawon setiap hari. Terus wonten suatu hari niku bapak-bapak niki kalih putrine kajenge hadir ten majelis ilmu. Ten tengah jalan bapak-bapake niki kebelet pipis. Duka sian niku keadaan tempat niku pripun sing jelas mboten kados. Ten mriki nggih, lek bisa aku dipipis enten musala. Ah, enten kamar mandi. Sini ku, terus bapak ini ku sanjang ten putri nendok. Aku kudu pipis. Ayo golek nang aku, ngonce aku isok pipis. Terus kalih putri ini niku dipadasaken. Ketemu ten enggen. Terus putri ini sanjang ten bapak ini. Pak niki pun ketemu tapi rien. Kula badhe duduk tanah rien. Amargi tanah niki tandus. Boten tandus lho nggih, keras. Terus bapak niki taulet, "Lha opo, Nduk? Lha opo kok diduduk riyen?" Terus putrine niki sanjang, "Ngeten, Pak. Mangke lek jenengan pipis ten tanah sing keras, tanah sing tandus, dikhawatirkan terjadinya proses." Dados air kencingnya jenengan iku nyiprat kan pakaian yang jenengan dan dadosaken pakaian iku najis. Terus pernah menghajat padahal iku majelis ilmu niku dari tempat beliau pipis niku kirang gede. Tapi bapake mantun pipis, mantun buang hajat, sanjang ten putrine, "Pondok, ayo mantuk." Terus putrine lanjang, "Lan apa, Pak? Kan majelis ilmu niku badhe sampe." Terus bapak ini kuau sanjang, "Dino iki aku wis etok siji ilmu toko awakmu. Aku wis etok siji ilmu, jadi dino iki tak nyatakno awakmu jadi guruku. Kula pirang cerias niki saking Syekh." Terus Syekh niku wonten awal pun disanjangi nggih, orang buta niku tidak mau menyanyiakan satu harinya tanpa mencari ilmu. Pas niku pun kangge ilmu ten saking putrine, maka beliau pun lanjut cerias kedua niku enten namine Ibnu Abbas. Sebagian dari kalian mungkin pun semerap nggih Ibnu Abbas. Abbas niku lak pamane Kanjeng Nabi. Lelek anake pamane berarti niku sinten Kanjeng Nabi.
sepupu. Berarti Ibnu Abbas iku nama asline Abdullah Ibnu Abbas, niku sepupune Kanjeng Nabi, tapi usianya niku terpaut jauh. Lah Ibnu Abbas niki keng alit, saking kecil niku pun berguru ten Kanjeng Nabi. Pun ten pundi-pundi niku kalih Kanjeng Nabi. Terus pas sampai Kanjeng Nabi sedo pun Ibnu Abbas niki tetap pados ilmu ten sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, kados Abu Bakar, Umar dan saat itu nih. Pas disanjang, pas ditanggleti kalih sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, Ibnu Abbas jenengan niku lak dereke Kanjeng Nabi. Jenengan niku saged manggil kula. Kasarane kan sahabat berarti sahabat kalih saudarane Kanjeng Nabi sing idek dereke Kanjeng Nabi sing idek kan lebih mulia dereke kan. Jenengan saged undang kula ten griyane jenengan. Menawi jenengan kepengen kantuk ilmu, tapi jawabe Ibnu Abbas, mboten sahabat, kula niki tiyang sing butuh ilmu. Kula niki tiyang sing mencari ilmu. Berarti kula sing kedah mencari ilmu. Sanes jenengan sing menghampiri kula. Terus enten cerita sing ketiga niki pun sering diceritakan. Nate diceritakan kalih Bu Neli kan. Gimana nih? Ibnu Hajar kan sering deh diceritakan. Ibnu Hajar niku anak laki-laki yang yatim piatu yang tinggal bersama kakaknya. Beliau sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Pada saat usia anak-anak pun yatim piatu, dados menjadikan ingatane Ibnu Hajar niku terganggu. Mboten kados anak-anak yang mempunyai orang tua yang lengkap. Pas siang ceritane, pas Ibnu Hajar niku mondok, niku mondok ke sekolah kan karena ingatannya niku terganggu atau belajar niku angel. Terus dia pun berusaha tapi tetap angel. Tapi suatu hari beliau ten gua guys ceritane. Terus udan semerap batu yang ditetesi air terus bolong. Terus beliau sadar batu sing kerasa sak mulai iso bolong dengan air. Kepalaku, isine kepalaku sing tidak sekeras batu masa tidak bisa meninggalkan jejak seperti batu. Dari ketiga cerita tersebut bisa ditarik kesimpulan kalau kita itu bisa mencari ilmu, bisa saat kita mencari ilmu itu kita bisa kalau kita mau. Jadi dalam mencari ilmu itu butuh yang namanya kemauan. Leksian contohnya Bu Neli ngeten. Misal sampean belajar ilmu nahwu, belajar kalimat isim, belajar kalimat fiil, tapi kok dereng saged-saged. Kados Ibnu Hajar nggih mungkin dereng saged-saged pas dijelasaken bolak-balik iku sama mpun putus asa, mpun menyerah. Saking ceriasin pertama, orang yang buta wau saged mencari ilmu karena dia memiliki kemauan. Ibnu Abbas cerias yang kedua, beliau niku nggih giat mencari ilmu saged karena beliau niku mau. Beliau niku memiliki kemauan, butuh ilmu walaupun beliau niku saudara dekate Kanjeng Nabi. Terus Ibnu Hajar yang memiliki kelemahan di pemahaman, terus mboten gadah orang tua, gamane lek cara mboten gadah orang tua kan nggih nelongso kan. Tapi beliau niku tetap saged. Mungkin manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena